Halo, semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah. Halo Arya, selamat datang di channelku. Ayo kita baca kartu melihat energi dari seseorang yang mendekat kepada kamu, Aries. Aries, ini kita pengen lihat untuk di September ya, tetapi bacaan ini sebenarnya timeless. Karena apa? Karena dalam bacaan umum ini, energi yang terjadi bisa maju atau mundur ya. Jadi energinya tidak punya jangka waktu sebenarnya. Ya. Mungkin ada yang sudah melewati ini, mungkin ada yang sedang melewati ini dan mungkin nanti ya akan datang kepada kamu. Oke, belum belum terjadi berarti ya. Jadi Aries, ayo kita lihat energi dari orang yang mendekati kamu. Siapakah mereka? Teman-teman, general reading ya. Energi yang terjadi di sini bisa vice versa, bisa maju mundur. Energi yang mungkin juga tidak bisa resonate dengan semua karena bacaan umum. Oke, pengambilan energi secara umum. Aries. Adakah orang-orang yang mendekat ke kamu? Ayo kita lihat. Aries, Aries. Wow, ada gambaran garden pertemuan. Wah, wow, Aries. Ayo kita lihat 9 kartu. Pernah terjalin hubungan antara kamu dengan orang ini? Tapi ini hubungannya kenapa ya? Kok sepertinya ada masalah? Ada beban dan penderitaan. Nah, ini udah terjalin hubungan antara kamu dan dia. Oke, ini ada anak. Ada apa ini? Apakah masalahnya di sini anak? Secara real, secara nyata, ya, apakah dia punya anak? Apakah kamu punya anak? Jadi itu masalahnya. Apakah di sini dia kekanakan? Anak itu menggambarkan itu juga ya. Karakternya dia, mungkin dia kekanakan. Ya, dia kekanakan. Kamu serius, mungkin dia sesuka hati. Datang dan pergi semaunya dia, mungkin juga dia nggak bisa dipegang, gampang merajuk, kita harus selalu memujuk dia. Ya, jadi terjalin hubungan antara kamu dengan orang ini, hubungan yang menyenangkan. Ya, bisa digambarkan hubungan yang kamu inginkan di sini. Oke. Hubungan ini antara kamu dan orang ini, saya lihat ini hubungannya ada masalah ya, ada beban dan penderitaan yang kamu lewati. Karena apa? Di sini ada clover. Apakah di sini dia hanya iseng karena dia kekanakan ya? Clover ini gambaran kesenangan sementara. Oke, namun hubungan punya peluang dan kesempatan sebenarnya di sini. Hubungan yang saat ini mungkin terjadi salah paham antara kamu dengan orang ini. Hubungan yang di sini lihat ambigu, hubungannya nggak jelas gitu ya. Tidak jelas arah tujuannya kemana. Oke? Mungkin karena dia kekanakan, mungkin karena dia punya anak. Ya? Itu arti dari kartu anak di ujung sana. Jadi satu kartu itu punya arti yang luas sekali dalam Lenormand ya. Makanya kartunya dikit, teman-teman ya. Untuk Lenormand ini kartunya 36. Beda dengan tarot yang 78. Jadi saya mengartikan kartu anak itu ya. Jadi digambarkan ya, karena anak di sini hubungan yang gembira ini, hubungan yang bahagia ini tertutup awan gelap, jadi nggak jelas. Ya, sesuaikan dengan kondisi kamu, Aries. Jadi hubungan yang di sini ya bermasalah katanya. Ini ada peluang dan kesempatan untuk punya titik temu ya. Jadi kalau titik temu ini bisa dalam versi mungkin kalian bertengkar ya, akan ada penyelesaian. Oke. Kalau kalian terpisah, ini ada gambaran bisa terjadi pertemuan. Nggak tahu ini secara kabar atau secara jiwa, secara real, secara nyata mungkin bisa jadi ya. Punya harapan, punya peluang untuk terjadi pertemuan antara kamu dengan orang ini. Orang ini digambarkan mungkin kekanakan, mungkin sudah punya anak ya. Karena hubungan ini ada masalah, masalahnya indikasinya karena si anak
kartu anak, ya. Jadi kartu anak itu ya artinya itu. Mungkin dia kekanakan, mungkin dia punya anak atau kamu punya anak. Oke? Ada gambaran putus saat ini kamu dengan dia, ya. Putus kabar. Perasaan kehilangan ada di sini. Ya, jadi dia bisa wanita, dia bisa pria. Oke? Ada gambaran saat ini kalian berdua ada perasaan merasa kehilangan. Wow. Ya. Mengapa merasa kehilangan? Karena pada belum bisa move on sebenarnya. Pada belum bisa berpaling. Ya, mungkin hubungannya udah kandas karena ada masalah, tetapi belum bisa berpaling. Jadi Aries, ya. Ini ada gambaran pertemuan antara kamu dengan orang yang seperti ini, saya katakan. Oke? Yang kita lihat di sini adalah secara energi, ya. Jadi melihat ke depan, hal yang belum terjadi di dunia nyata itu suatu hal yang kita katakan energi. Kita melihat secara energi. Jadi kalau di dalam dunia energi itu udah kejadian, ya. Itu udah kejadian ini. Ayo kita berbicara tentang Wheel of Fortune. Ayo biar kamu ngerti ya tentang proses suatu kejadian. Kejadian, ya. Sebelum ini bumi. Ini dunia nyata tempat kita sebagai makhluk fisik tinggal. Namun kita juga makhluk jiwa, makhluk batin, ya. Sebelum terjadi hal-hal yang menjadi kenyataan dalam dunia, ya. Segala hal terjadi di dunia batin. Makanya ini bisa terbaca, ini sudah terjadi di dunia energi, dunia kita sebagai makhluk jiwa, makhluk batin. Oke? Ini kartu takdir, Wheel of Fortune. Takdir adalah suatu hal yang terjadi dan apa namanya, menjadi nyata di dalam dunianya, suatu kenyataan yang terjadi di dalam dunia itu kita katakan takdir. Untuk terjadi suatu kenyataan di dalam dunia, ya, pertama dia harus terjadi dulu di dunia energi. Lalu untuk mewujud secara nyata di dunia harus didukung oleh 4 unsur alam semesta. Ini ada 4, ya. Jadi Wheel of Fortune atau kartu takdir bercerita atau menggambarkan suatu hal itu akan terjadi ketika didukung oleh 4 unsur elemen di semesta ini, ya. 4 unsur alam semesta, 4 elemen di alam semesta. Maka terjadilah. Kalau dia mendukung untuk tidak terjadi, ya, memang tidak terjadi. Jadi kalau dia mendukung untuk terjadi, maka terjadilah. Ya, ini ada gambaran pertemuan secara energi. Di dunia energi telah terjadi pertemuan. Karena apa? Karena energi dia mendatangi kamu. Energi dia mendekat ke kamu. Ya. Tergantung lagi, ya, apakah ini bisa menjadi nyata atau enggak. Lihat ini ada garden, ini gambaran pertemuan, ya. Baiklah Aries. Jadi ya seperti itu. Makanya ya, ini kalau secara energi udah terjadi, dia mendekat ke kamu, dia mendatangi kamu, maka energinya bisa kita tangkap, ya. Makanya teman-teman, ya, saya Muslim selalu diajarkan di dalam ajaran saya untuk berpikiran yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik. Karena apa? Segala hal yang terjadi di dalam batin dan perasaan kita itu punya potensi untuk mewujud ke dalam dunia nyata kita sebagai manusia, ya. Jadi berpikiran yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, karena semua yang kita pikirkan punya potensi untuk menjadi kenyataan. Makanya ada ilmu visualisasi, ya. Orang-orang memvisualisasikan sesuatu, apapun yang mereka inginkan itu secara mereka berusaha benar-benar fokus sampai itu bisa menjadi kenyataan. Oke? Ini secara energi ada gambaran terjadi pertemuan. Karena sudah terjadi di dunia energi. Jadi punya potensi untuk bertemu kembali. Terhubung kembali. Ya. Terjalin kembali hubungan kamu dan dia. Oke. Jadi ya, ini ada gambaran kamu terluka atau terputus. Ya, mungkin bertengkar. Apapun itu. Ya, ayo kita lihat. Energinya mendekat. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi kalau energi seseorang mendekat itu mengapa energinya mendatangi kita, ya, ada sesuatu. Biasanya karena perasaan yang menguat, mungkin rasa rindu, ya, itu perasaan yang kuat sekali. Bahkan mungkin marah, ya. Kalau dia punya perasaan yang kuat, marah, wah, itu energinya juga datang ke kita.
Ayo kita lihat apa sih yang terjadi sampai kita bisa membaca energinya mendekat ke kamu. Wah, perasaan ya, Knight of Cups. Memang dia tidak pernah bisa menghilangkan perasaannya ke kamu. Dan dia datang juga membawa perasaan. Ya, jadi energinya mendekat ya karena perasaan dia. Oke? Lihatlah ya, dia berusaha selaras ya, mungkin penuh beban, penuh masalah apapun itu, dia berusaha untuk selaras dengan kenyataan yang terjadi di sini. Yang saat ini mungkin ada masalah ya, dia tidak peduli. Ya, dia tidak peduli di sini. Dia tetap apa ya, mengumpulkan semua keberaniannya. Sepertinya tentang perasaannya, ya. Memang di sini ya, kalau mau dikatakan secara ringkas, memang energi kamu belum bisa benar-benar hilang dari dia. Hubungan karma biasa ini ya, hubungan karma itu memang mencengkram sekali. Ya, jadi karena perasaannya yang memang berlimpah untuk kamu, memang dia tidak bisa belum bisa kok. Jadi kalau terpisah saat ini ya, memang dia belum bisa menghilangkan perasaannya kepada kamu. Ya, energi kamu itu belum bisa hilang dari dirinya. Lihat ada Six of One ya. Dia merasa ya kamulah yang dia inginkan, kamulah pasangan yang dia inginkan. Kamu itu sangat segala hal lah ya, sampai dia tidak bisa merubah perasaannya. Ya. Ini bisa digambarkan kartu pernikahan atau pencapaian hubungan. Jadi dia, kamu adalah memang apa ya, seperti target atau tujuan terakhir. Yang bisa dikata, wah, lihat Four of One ya. Ini kartunya sama ini. Six of One, Four of One. Ya. Wow. Berarti dia memang punya rasa yang kuat untuk kamu. Ini gairah kalau mau dilihat ya, memang benar-benar bergairah untuk kamu. Aries, bisakah kamu meraba siapa orang ini ya? Jadi ini orang mungkin pernah menjalin hubungan dengan kamu. Mungkin saat ini sedang bertengkar. Mungkin sedang terputus. Ya. Jadi kalau ada gambaran ini yang wanita terlukai di sini. Atau si wanita membuat keputusan. Masalah di sini nggak banyak saya lihat ya. Ada gambar anak. Jadi kalau indikasi anak ini ya mungkin dia kekanakan. Oke, mungkin hanya masalah sepele membuat kalian saling ribut. Ya itu kekanakan. Oke. Atau anak secara real ya, karena di sini hubungannya wah perasaan masih kuat sekali ya, makanya ini garden energinya dia. Wow, baiklah Aries ya, jadi ini elemen Aries, Leo, Sagittarius kuat sekali, The Chariot, Cancer juga kuat sekali ya, ini juga water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, ini kuat dari Cancer ya. Jadi Ariesnya, ini energi dari orang ini yang sangat mendekat ke kamu. Apalagi saat pembacaan kartu ini. Bisakah kamu merabanya? Siapa mereka? Baiklah, Aries, mungkin ini saja informasi dari kartu-kartu yang telah kita baca bersama. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Oke, memotivasi, menginspirasi. Bagi yang merasa nggak cocok, ambil hal-hal yang baik dari sini atau kamu harus melakukan personal reading. Teman-teman, saya Nuzulira Aisyah yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Aries Gendan. Terima kasih. Dah.